have a nice day ya. Hari ini aku mau ngajak kamu ke tiga tempat, ke tiga tempat di Jakarta yang vibes-nya kayak di Bali. Yang pertama, Hey Beach. Hey Beach ini ada di Jalan Permai nomor 23. Kalau kamu Google Maps, tenang aja, sesuai titik kok. Hey Beach ini buka jam 9 pagi. Kalau weekdays, tutupnya jam 9 malam ya. Kalau weekend, tutupnya jam 10. Kamu bisa lihat Hey Beach ini menggunakan konsep agar kamu serasa makan di pantai. Karena lantainya pun pasir, ditambah furniture meja, kursi, serba putih dengan aksen bambu dan jerami yang sering kalian temukan ketika berada di Bali. Konsepnya aja udah unik ya, Bohemian Beach. Tapi di sini banyak banget spot fotonya. Nah, pasti lihat ya, kamu bisa foto di mana aja sih kalau di Hey Beach? Sampai di spot yang kedua, Jakarta Vibes Bali. Nah, sebelum kau masuk, cuci tangan dulu ya. Nah, jadi Nyio Resto ini berada di Ancol. Lebih tepatnya lagi adalah bagian dari Putri Duyung Resort. Yuk, ayo kita masuk. Nah, ini pintu masuknya. Jadi kamu naik tangga, udah berasa angin laut. Makanya restorannya, lihat deh, open space. Jadi orang-orang bisa ngerasain semilir angin laut. Dan masih bisa ngeliat laut loh di area diningnya. Infinity Pool-nya langsung menghadap laut, makanya ini tuh spot yang paling orang inginkan gitu. Mereka tuh beramai-ramai datang ke sini buat melihat ini. Dan ini katanya tuh udah full loh sampai September. Makanya kalau kamu pengen datang ke Nyio Resto, lebih baik kamu reservasi by phone ya. Tadi sih aku di sini juga udah full, tapi di bagian restonya kamu masih bisa duduk. Tapi kalau di dalam resto kan gak berasa anginnya nih, angin sepoi-sepoinya. Lumayan melepas penat. Udah lama-lama di Jakarta, sekarang bisa hirup udara laut. Di Nyio Resto ada minum charge-nya 200.000 per table. Tapi kamu bisa duduk di mana aja? Di sini 200.000.
yang bednya juga 2.000, di restorannya juga 2.000. Jadi pokoknya semua tempat per table pokoknya 200.000. Karena New York ini adalah restoran yang berada dalam resort, jadi tentunya jam 7 pagi juga sebenarnya udah buka. Kamu udah bisa breakfast di New York. Dan untuk weekdays mereka tutup jam 6 sore. Sedangkan weekend mereka tutup jam 8 malam. Dari tadi sih aku lihat banyak banget yang ganti baju buat foto-foto. Karena kolam berenangnya lagi enggak boleh dipakai berenang demi kesehatan. Siapa tahu ini bisa jadi tips buat kamu ya. Aku ngasih tahu aja kalau aku datangnya sekarang di hari Rabu dan sekarang jam 4 sore. Jadi itu pas banget, lagi enggak begitu rame, aku juga enggak waiting list dan aku bisa nikmatin sunset langsung. Di New Resto ini juga ada spot romantis. Kalau lihat kayak gini sih, ini bisa buat acara ya. Buat wedding, buat akad atau buat pre-wedding. Spot sebelumnya ada di Jakarta Utara, sekarang kita lagi di Jakarta Timur. Spot yang ketiga adalah Villa V by Mill & Bay. Villa V ini sebenarnya venue untuk event. Kalau kamu mau lamaran, resepsi, atau intimate wedding, di sini cocok banget. Untuk birthday party atau gathering kantor, atau kamu mau arisan di sini, bisa juga tentunya. Atau setelah kamu lihat tempatnya dan konsepnya bagus banget, bohemian dan Bali kayak gini, kamu jadi pengen photoshoot di sini. Boleh juga kok. Nah, jadi kamu tinggal buka aja Instagramnya, Villa V by Mill & Bay. Nanti di bio mereka itu ada kontak WhatsApp. Itu tuh ada 4 kontak WhatsApp. Kamu tinggal pilih aja event apa yang mau kamu lakuin di sini. Kayak gitu. Kamu pasti bertanya-tanya, bisa gak sih ke Villa V cuma buat nongkrong-nongkrong aja? Bisa dong, tapi cuma bisa 2 kali dalam sebulan. Gini-gini, jadi Villa V ini dibuka untuk nongkrong cuma 2 kali dalam sebulan. Dan itu pun kamu harus reservasi dulu. Makanya kamu harus follow Instagramnya Villa V by Mill & Bay biar kamu dapat informasi yang update terus di situ. Event nongkrong ini namanya Ngopi Sunset. Nah, dan Villa V ini baru dibuka jam 4:30 sore. Jadi kamu baru datang tuh 4:30 sore tuh udah mulai banyak. Aku kasih tips sih, kamu datangnya jam 4 sore aja. Kayaknya udah boleh deh foto-foto. Nah, kamu inget ya, harus reservasi by WhatsApp, ada di Instagram mereka. Setelah kamu reservasi, kamu bakal dikasih 6 pilihan menu makan yang harganya fix satu orangnya 80.000.